Mikot. Nah, jadi apa Mi yang harus kita lakukan Mi di dalam apa namanya menggambarkan fungsi persamaan kuadrat. Jadi judul materi kita ini adalah menggambarkan fungsi persamaan kuadrat. Nah, fungsinya Umi nyatakan seperti ini. Sebelah sini ya, Umi nyatakan fungsinya. Jadi diberikan fungsi Y sama dengan X kuadrat. Min 10x plus 21. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah langkahnya. Di pertemuan lalu coba lihat catatannya. Langkah pertama adalah X-nya. Apa? Itu A. Ah, iya benar, Pati. Pertama, cek A-nya. Cek A. A-nya berapa di sini? A-nya sama X. dengan? Bukan satu. Dong? Iya, satu. Satu. Ya, kenapa A-nya satu? Karena di sini X kuadratnya, koefisiennya satu. Maka cek A sama dengan satu. Berarti lebih dari 0. Maka kalau kita punya A-nya lebih dari 0, apa yang terjadi? Grafiknya seperti apa bentuknya? Senyum. Itu terbuka ke atas. Mungkin terbuka ke atas atau senyum. Oke, kalau kurang dari 0, kebalikannya ya, terbuka ke bawah. Berarti kita punya grafiknya terbuka ke atas. Yang kedua, cek apa? Habis cek A, cek apa? Sumbu simetri. Sumbu simetri, oke. Kita punya sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya X sama dengan berapa? X sama dengan rumusnya? Min B per 2A. Min B per 2A. Berarti kita punya sumbu simetrinya X sama dengan min B-nya adalah negatif 10 per ini loh, ini kan AX kuadrat plus BX plus C kan bentuk umumnya. Nah, A-nya 1, B-nya negatif 10, A-nya EC-nya 21. Sekarang kalau kita punya min B per 2A, berarti kita punya min dari negatif 10 dibagi dengan 2 kali 1. Berarti kita punya hasilnya adalah negatif. Positif ya. Negatif kali negatif, positif. Berarti kita punya hasilnya adalah positif 5. 5. Maka apa yang perlu kita gambarkan? X sama dengan positif 5, itu kita punya seperti ini. Ini adalah sumbu simetrinya. Jadi kita gambar seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Garisnya, warnanya. Kalau nggak, Umi ganti warna merah. Kalau kurang kelihatan, Umi ganti warna merah aja. Jadi kita punya seperti ini ya. Dia punya garis seperti ini. Ya, ini sumbu simetrinya. Artinya karena dia kita sudah tahu dari nomor 1 bahwa dia adalah cekung ke atas. Jadi dia nanti gambarnya seperti ini. Ya. Tapi kita nggak tahu nih dia bakalan di bawah ada yang memotong sumbu X atau enggak, kita belum cek ya. Jadi informasi kita baru bisa menggambarkan sampai sumbu simetri. Yang ketiga apa? Yang ketiga kita punya? Hitung diskriminan. Diskriminan. Langsung diskriminan, enggak titik puncak dulu?
Titik puncaknya apa? Yaitu Y saat X-nya sama dengan 5. Jadi absisnya adalah X, Y-nya berarti saat X sama dengan 5, Y-nya sama dengan 5 kuadrat dikurangi 10 dikali 5 ditambah 21. Berarti kita punya 25 dikurangi 50 tambah 21. Berapa ini? Negatif? Berapa? Negatif berapa? Paham nggak sampai sini? Halo Sali, ada orang? Tidak. Sali ma, itu yang apa ya? Oke, 25 dikurangi 50 kan negatif 25 ditambah 21 berarti negatif? Negatif 4. Negatif 4 berarti titik puncaknya adalah 5, negatif 4. Jadi 5 dapat dari mana, Mi? Dapat dari sumbu simetri ini. X sama dengan 5 dimasukin ke rumus Y-nya. Jadi kita punya titik puncaknya adalah 5, negatif 4. Berarti kita punya di sini nih puncaknya. Nah, otomatis kalau di sini, titik puncaknya kita udah tahu di sini dan kita udah tahu dia membuka ke atas. Misal kalian nggak mau cari akar-akarnya pun kita bisa tahu bahwa diskriminannya bakalan lebih dari 0. Kenapa? Karena di sini kita pasti bakalan menemukan titik yang bakal kepotong sama si kurva. Maksud nggak? Jadi kalau Umi gambar dia cekung ke atas, ini kan cekung ke sorry, membuka ke atas ya, tersenyum ya grafiknya. Kalau Umi gambar seperti itu pasti akan ada sumbu X yang terpotong kan sama garisnya. Iya enggak? Kalau titik puncaknya di sini, titik puncak grafiknya di 5, negatif 4, otomatis kalau Umi gambarnya seperti ini, karena gambarnya di sini cekung ke atas atau membuka ke atas, maka kita punya seperti ini kan, pasti ada memotong kan. Maka kita sudah pastikan dia diskriminannya akan lebih dari sama dengan 0. Nah, masalahnya memotongnya ke angka berapa, ke bilangan berapa, itu yang kita belum tahu. Maka kita punya nomor 4, cek diskriminan, bisa kita lewatin ketika kita udah gambar titik puncak, maka kita bisa tahu bahwa dia diskriminan. Bahwa dia motong atau enggak. Nah, kita punya diskriminannya pasti lebih dari sama dengan 0, karena dia posisinya di sini. Ketika kita gambarkan pasti dia memotong. Maka kita cari akar-akarnya. Cari akar-akarnya, gimana caranya? Boleh pakai penfaktoran, boleh pakai rumus ABC. Berapa akar-akarnya? Maka kita perlu X kuadrat min 10, X plus 21 sama dengan 0. Berarti gimana cara akar-akarnya? Cari akar-akarnya. Berapa akarnya? Mau pakai penfaktoran ABC? Kita punya X, punya X. Min 10, 21. Kalau dijumlahin hasilnya negatif 10. Kalau dikaliin hasilnya positif 21. X min 3 dengan X min? Oh ya, 7. Maka kita punya akar-akarnya adalah X1 sama dengan 3 atau X2 sama dengan 7. Jadi dia memotong sumbu X-nya di bilangan yang mana? Di sini dan di sini. Nah, karena tadi di nomor 4 ketika kita cek diskriminan, kita udah tahu nih, dia pasti nih, Mi, pasti bakalan memotong sumbu X. Tapi kita belum tahu memotongnya bilangan yang mana. Bisa aja di sebelah sama 0.
bisa aja di 13 sama min 3. Kita nggak tahu nih, cuman ketika kita cari akar-akarnya, kita jadi tahu, oh memotongnya ada di 3 dengan 7. Jadi di X sama dengan 3, berarti kita tinggal cari, karena di sini kita punya sumbu simetri ya. Sumbu simetri artinya apa, Mi? Artinya kita tarik dengan garis yang sama. Di sini. Nah, jadi kita punya seperti ini. Pertanyaan. Lalu dilanjutkan, Mi. Iya, dilanjutkan. Sama persis, dilanjutkan. Nah, ini juga dilanjut. Jadi, ini dengan sini jaraknya harus sama, ya. Kalau nggak sama, hapus. Ganti yang sama. Ya, luasnya harus sama. Dan dia memotong sumbu Y saat titiknya berapa? Di Y? 20 1. Dari mana, Mi? Dari C-nya. Dia memotong Y di titik saat X-nya 0, maka Y-nya 20 1. Seperti ini grafiknya. Bisa dipahami sampai sini? Cara menggambar grafik? Jadi kalau udah selesai gambar grafiknya, sumbu simetrinya dihapus aja. Nah, ini dia grafik parabola. Bisa dipahami? Ada yang ingin tanyakan? Silakan yang mau tanya. Enggak ada? Insya Allah enggak ada. Insya Allah enggak ada. Oke, kalau enggak ada, Umi kasih contoh soal, kalian coba gambarkan ya. Gambarkan di buku kalian masing-masing. Umi mau kasih contoh. Tentukan grafik dari Y sama dengan negatif X kuadrat negatif 2X kuadrat oke, kita punya ini. Umi punya Y sama dengan negatif X kuadrat plus 9X min 4. Nah, kalian cari bagaimana gambar grafik fungsinya. Langkah-langkahnya tadi. Cek hanya. Kemudian sumbu simetri. Titik puncak.
Kemudian apa lagi? Cek A, sumbu simetri, titik puncak, kemudian diskriminan ya. Diskriminan yang terakhir apa? Enam, memotong sumbu Y. Oke, silahkan dikerjakan. Umi kasih waktu 5 menit. Udah 5 menit, Soli? Belum, Mi. Baru titik puncaknya. Oke, kita kerjakan bersama ya. Karena waktunya sudah apa? 10 lebih 8. Kita punya cek A. A-nya berapa? Semuanya A-nya berapa? Coba buka mikrofonnya semuanya. Jawab, Umi. A-nya -2. -2. Berarti negatif atau positif? Negatif. Negatif. Artinya? Kalau negatif artinya apa? Ke atas. Ke atas. Ke atas. Membuka ke bawah dong. Kalau negatif, dia membuka ke bawah. Bentuknya bukit atau bentuknya cemberut ya. Jadi kalau membuka ke atas itu cuma yang positif. Kalau A-nya positif, dia membuka ke atas. Atau jadinya lembah. Nah, kalau negatif jadinya bu. Sumbu simetrinya berapa? X sama dengan? X itu dia sumbu simetri min B per 2A. Hasilnya berapa? Min 9 per 2 dikali min 2. 2 dikali min 2. Berapa nih? Min 9 per min 4. Berarti 9 per? 4. 4. Oke, kita punya ibaratnya 9 per 4 tuh di sini lah ya. 2 lebih dikit lah ya di sini nih. Oke, ini kita punya sumbu simetrinya 9 per 4. Setelah itu apa? Setelah kita dapat sumbu simetri. Titik puncaknya. Iya, titik puncaknya. Titik puncaknya yang mana titik puncaknya? Jadi puncaknya itu dia X 4, sama dengan tinggal substitusi Y sama dengan kan X-nya min 3 2, apa 4. Berarti ya. Y-nya sama dengan min 2 dikali 9 per 4 kuadrat ditambah 9 kali 9 per 4 dikurangi 4. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Min 81 per 4 dikurangi 4. Berapa tuh? Kuat kali 4, 16. Berarti 97 per 4 ya, negatif 9. Y-nya positif atau negatif? Y-nya sih po. Benar, bukannya
kita punya 9/4, berarti kita punya setengah, berarti kita punya 81/8. 81 kurangin 64 berapa? 12, 13/4 ya? Positif ya? Iya, positif. Berapa hasilnya positif 13/4 bukan? Eh, 13/8 ya? 13/8 atau 13/4? 13/8 ya berarti. Eh, bukan ya. Berapa sih hasilnya? Gue kalau enggak. Salah itu ya. Kita kan punya min 2. Anasih pakai koma, Mi. 81/16. Anasih pakai koma, Mi. 4. Pakai koma? Iya. Jadi min 2 dikali 2,25 kuadrat. Berarti kamu ngerjainnya pakai kalkulator ya? Enggak sih, Mi. Enggak? Are you sure? Berarti kita kalau punya min 81/8 ditambah 81/4 dikurangi 4. Nah, ini bisa jadi per 8, berarti kita kaliin 2. Ini jadi 81/8. Dikurangi. Min 4, berarti C-nya min 4. Dikurangi 32 per 8 ya. 81 kurang 32 berapa? 81 kurang 32. 49 ya? 49 per 8. 49 per 8. Berarti kita punya 6, sekian. Oke, di sini berarti titik puncaknya ya. Kita punya titik puncaknya 49/8 dengan 9/4. Berarti kita punya seperti ini. 9/4, 49/8. Seperti ini. Kemudian diskriminannya. Karena dia cekung ke apa? Karena dia berbentuk bukit dan juga dia punya titik puncaknya di sini, maka otomatis kita bisa simpulkan bahwa pasti diskriminannya positif. Kenapa, Mi? Karena kalau misalkan diskriminannya negatif, dia titik puncaknya di sini. Di bagian Y yang negatif, pasti itu. Untuk kasus dia bentuknya bukit. Nah, supaya dia nggak pernah menyentuh sumbu X. Nah, tapi kalau dia di atas sumbu X seperti ini titik puncaknya, otomatis dia akan memotong sumbu X di kedua ruas. Nah, kalau 0 gimana, Mi? 0 di sini, nanti pas di sumbu X-nya dia. Kalau diskriminannya 0, titik puncaknya di pas sumbu X-nya. Jadi kita punya diskriminannya pasti positif. Tanpa kita harus ngitung B kuadrat min 4AC-nya. Pasti kita yakinlah bahwa ini positif. Nah, kalau akar-akarnya gimana? Min 2X, min 2X kuadrat ditambah 9X, min 4. Tapi kita nggak tahu kapan dia memotong sumbu X-nya itu di titik berapa. Akar-akarnya kita faktorkan. Kita punya min 2x kuadrat plus 9x min 4. Min 2x kuadrat plus 4. Berarti kita punya min 2x, x. Kemudian kita punya di sini min 4 dengan plus 1 sama dengan 0. Maka kita punya x-nya sama dengan setengah atau x-nya sama dengan 4. Ya.
X-nya sama dengan setengah, di sini setengah, dan X-nya sama dengan 4. Nah, kita tarik ya garis menuju setengah. Kemudian kita tarik garis menuju 4. Terus cocok ya, garisnya harus searah sama. Nah, seperti ini. Wah. Ya. Oke. Oke. Seperti ini ya. Kemudian yang terakhir, memotong sumbunya di titik apa? Memotong sumbunya di titik Y sama dengan X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan min, min 4. Berarti dia memotong sumbunya di titik ini. Maka kita punya dia dari sini. Kita tarik garis terus sampai memotong di titik ini. Nah, jadi gimana nih gambarnya kok jelek banget? Kita punya memotong di sini. Oh, setengah ding ya tadi. Umi salah. Setengah. Setengah itu di sini tempatnya. Jadi dia memotong di sini. Oke, seperti ini. Ya. Jadi ini kurang lebih grafiknya seperti ini bentuknya. Kemudian kalau udah jadi grafik, parabolanya dihapus bagian sumbu simetrinya. Kalau kita punya grafiknya seperti ini. Oke. Sampai di sini. Paham tuh? Paham. Oke. Sekarang Umi mau kita coba gambar lagi ya, satu kali lagi. Y sama dengan 4X kuadrat. Minus berapa ya? Empat x kuadrat minus sepuluh x, jangan deh kebanyakan. Umi mau 4x kuadrat yang agak gedean. Umi mau minus 8x plus 1. Oke, okay. Umi punya ini 4x kuadrat minus 8x plus 1. Coba kita gambarkan, maka dia akan membentuk apa? Yang pertama kita cek A-nya. A-nya sama dengan empat. Berarti dia lebih dari 0 apa kurang dari 0? Lebih dari 0. Lebih dari 0. Maka bentuknya apa? Lembah atau bukit? Lembah. Lembah. Oke, setelah itu sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A. Berarti kita punya min dari min 8 per 2 kali 4. Di X sama dengan berapa berarti? X sama dengan 2 kali 4, 8. Berarti kita punya 8 bagi 8, 1. Berarti kita gambarin dulu grafik sumbu simetrinya. Itu di X sama dengan 1. Setelah itu apa? Setelah itu nomor 3. Kita ketemu sumbu simetri titik
puncak. Masukin X-nya 1, Y-nya sama dengan berapa? 4 dikali 1 kuadrat dikurangi 8 kali 1 tambah 1. Berapa ini Y-nya? Berapa ini Y-nya? Negatif? 8. Negatif? 9. Negatif berapa? Negatif? 8. 4 dikurang 8 tambah 1. Berapa negatif? 8. Dari 3. Oh, negatif 8 sih? 4 dikurangi 8 ditambah 1. Min? Min berapa? 3. 3. Min 3. Kok bisa 5? Kok bisa 8? Gimana sih? Nah, berarti kita punya puncaknya adalah 1, min 3. Di sini titik puncaknya. Setelah itu, kita punya nomor 4. Diskriminannya, kira-kira diskriminannya positif atau negatif? Atau nol? Dia gambar grafiknya bentuknya lembah, kemudian titik puncaknya ada di bawahnya sumbu X, berarti dia pasti diskriminannya? Kurang dari. Hey, dia lembah, lembah tuh kayak gini. Lembah itu kan kayak gini. Titik puncaknya di sini. Berarti dia pasti memotong sumbu X enggak? Pasti kan memotong sumbu X itu. Berarti dia adalah diskriminannya lebih dari? Nol. Nol. Jadi gini loh, Soli. Kalau D-nya itu positif, maka dia pasti memotong sumbu X di kedua titik. Kalau dia sama dengan 0, berarti dia memotong sumbu X di satu titik nih, di sini aja, di titik puncaknya. Nah, kalau dia lebih kurang dari 0, dia gambarnya kayak gini. Kalau cekung dia, apa, kalau lembah dia ada di atas sumbu X, kalau bukit dia ada di bawah sumbu X, itu kalau diskriminannya kurang dari 0. Bisa dipahami? Kenapa dari tadi Umi bisa ngejudge bahwa D-nya lebih dari 0, padahal Umi belum menghitung B kuadrat min 4 AC-nya? Karena kita udah tahu gambarnya bakalan senyum, gambarnya bakalan berbentuk lembah. Terus titik puncaknya ada di bawah, berarti otomatis pasti dia memotong sumbu X di kedua titik. Tapi di dua titiknya bilangan apa aja kita belum tahu, makanya perlu langkah ke 5. Apa langkah ke 5? Cari akarnya, supaya kita tahu bilangan apa itu. Caranya adalah 4x kuadrat min 8x plus 1 sama dengan 0. Berapa berarti akarnya? Kalau susah dikerjain pakai pentakoran, coba pakai rumus ABC. X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC dibagi dengan 2A. Berapa hasilnya? Min dari min 8, positif 8. Plus minus 64 dikurangi 16.
Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Kalian itu enggak? Min dari min 8 plus minus akar B kuadrat, berarti min 8 dikuadratkan 64. 64 dikurangi 16. 4 kali 4, 16 ya. 4 kali 4 kali 1, berarti kita punya 64 dikurangi 16 berapa? 40. Dibagi 2 kali 4, berarti dibagi 8. Jadi kita punya X1-nya itu adalah plus 8 plus akar 48 dibagi 8. Kemudian yang X2-nya 8 min akar 48 dibagi 8. Akar 48 bisa disederhanain enggak? Kita punya dia adalah 12 kali 4 ya. Berarti kita punya 16 kali 3. Berarti kita punya dia itu akar dari 16, 4 akar 3. Nah, berarti kita punya X1-nya adalah 1 plus akar 3 per 2, yang X2-nya 1 min akar 3 per 2. Berarti kita punya di sini 1 plus akar 3 per 2 mungkin kira-kira di sini. Yang satunya 1 min akar 3 per 2 mungkin kira-kira di sini. Mereka jaraknya sama. Setengah lebih dikit. Nah, ini akar 3 per 2 ya. Kalau kita punya, tinggal kita tarik garisnya. Nah, kemudian kita tarik garis seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini grafiknya. Jadi kita punya parabola dengan tuh, dua, tiga. Dengan tadi fungsinya adalah 4x kuadrat min 8x plus 1. Kita punya sumbu simetrinya adalah 1, kemudian kita punya titik puncaknya adalah 1, min 3, kemudian akar-akarnya adalah 1 plus akar 3 per 2 dengan 1 min akar 3 plus per 2. Kemudian kita bisa lihat dia memotong sumbu Y di ini. Positif, positif 1. Dan kurvanya membuka ke atas atau berbentuk lembah. Oke, itu untuk belajar menggambar grafiknya. Silakan dicoba mandiri ya. Dicoba soal-soal persamaan kuadrat itu di buku, silakan digambar grafiknya seperti apa. Kemudian, di pertemuan selanjutnya, agenda kita adalah jika diketahui grafik, gimana cara menentukan rumus fungsi kuadrat yang sesuai dengan grafik tersebut. Itu lebih mudah daripada gambar grafik. Oke? Oke, karena waktunya sudah 10.32, udah lebih ya. Jadi itu untuk hari ini kita menggambar grafik. Umi yakin nggak semua dari kalian paham, jadi silahkan kalian coba
di buku kalian kan ada tuh soal gambar grafik tuh. Kalian coba, terus kalian coba kirim ke Umi. Umi, ini udah benar belum? Kan kalian ada target latihan 3 soal 1 pekan tuh. Jadi kan kita udah latihan berapa soal tuh? 3 soal kan? Nah, terus kalian coba latihan dari buku sekolah cetak kalian, kemudian kerjain di kertas, fotoin, kasihin ke Umi. Umi, ini udah benar belum ya, Mi, untuk gambar grafiknya gitu. Nah, pertemuan depan kita akan belajar bagaimana cara diketahui grafik kita mencari fungsi kuadratnya, ya, fungsi kuadratnya yang dicari. Oke, sampai di sini kalau nggak ada pertanyaan, Umi cukupkan. Ada pertanyaan? Tati? Mau tanya? Nggak ada, Mi. Nggak ada. Oke, jadi nanti silahkan dicoba ya di buku cetaknya, nanti akan Umi apa namanya koreksi kalau kalian nanya. Kalau kalian nggak nanya ya Umi nggak tahu kalian udah bisa atau belum gitu kan. Yang pasti pekan depan kita akan move ke bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat dari sebuah grafik fungsi. Oke, kita cukupkan. Afan, apabila ada bahasa Umi yang kurang berkenan. Let's close our meeting. Sorry. Hayyanah tatim darsana bikaratil hamdalah wa du'aki para domajir. Alhamdulillah. Oke, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.